Eh bu, 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 jangan langsung asal buang aja bu, dipilah dulu jenis sampahnya bu. Emang kenapa sih Fer? Ini kan ada sampah plastik, nah ini ada sampah dedaunan bu. Jadi bedanya itu ini yang plastik ini sampah non-organik bu, jadi diurainya itu sangat lama bu. Kalau sampah kayak gini nih bu, ini bisa lagi diolah jadi pupuk kompos. Oh, kalau begitu bisa dong buat pupuk tanaman ibu di belakang rumah. Bisa bu. Ngomong-ngomong, si Supri tuh kasih tahu tuh. Biar rajin buang sampah dan bersihin kamarnya. Iya nih bu, mau buang sampah ke pinggir kali sono. Eh jangan buang sampah sembarangan, ada hukumnya loh. Ah yang benar kamu. Jadi gini Pri, jika lo buang sampah sembarangan sekarang kena pidana ringan Pri. Jadi mau didenda apa di penjara nih? Aduh. Ayo warga masyarakat Kota Bekasi, kita pilah sampah sejak dari rumah. Untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan lingkungan. Demi masa depan Kota Bekasi yang lebih cerah. Kota Bekasi, keren.